Orang yang kunut, yang tidak kunut, imamnya kunut, dia boleh menampung kunut. Karena semua sepak ulama sepakat, kunut nazilah boleh di semua sholat. Tidak ada larangan. Tidak ada imam melarang. Tidak ada imam melarang. Tapi dia, yang dua itu tidak memakai, tapi membolehkan. Tidak pada lupa, risau nama takkan. Tidak apa-apa, walaupun saya kalau sholat imam pakai kunut, saya kunut. Imam tidak pakai kunut, ya tidak masalah. Saya 10 hari di Malaysia tiap bulan. Jadi hidup saya ini sepertiganya di Malaysia. Saya 10 hari di Malaysia, kecuali 3 bulan ini. Lah 3 bulan kombo nak keluar negari dong. Ya. Ambo ikut fastabiqul khairat. Fastabiqul. Lai paham? Jadi ambo nak keluar negari. Biasanya ambo 10 hari, seminggu di Malaysia. Kalau ambo ceramah subuh, ambo disuruh jadi imam, ambo kunut. Kenapa? Karena jemaahnya kunut. Imam tidak boleh meresahkan jemaah. Syarat imam 6. Ini masuk NU dah. Kecil saya lagi si NU syaratnya jelek, ada. Syarat imam 6, syarat prioritas 8. Salah satu syarat prioritas, tidak boleh orang yang dibenci jemaah jadi imam. Jemaah nak sukunya, suruh jadi imam, tak boleh. Jemaah tak nyaman. Maka kalau menjaga kenyamanan jemaah, iya jemaah kunut, kunut. Kalau nak suruh orang lain. Kalau ambo di Padang, ambo nak kunut. Karena kunut itu sunat. Jadi ambo kunut tak kunut adalah masalah. Dan ambo tidak membid'ahkan. Nah, Ustaz, Ustaz di mana? Ambo ketua tapak suci Sumatera Barat. Salah satu pengurus Muhammadiyah, Ortom Muhammadiyah provinsi. Tapi dalam kunut ambo tidak membid'ahkan. Kenapa? Masing-masing punya dalil. Jadi sidang jemaah tidak perlu ketangkap salah kunut. Kemudian bahwa hukumnya tidak mangkek tangan dan sebagainya, tidak masalah. Imam kunut, dia boleh dua. Tak aku saja tidak masalah. Ikut menampung. Tapi kalau ada orang mendoa, bawa bagi-bagi doa, dah rugi ya pak. Doa dalam sholat, ada tempur. Jangan-jangan untuk awak. Makonyo, ambo boleh tidak mengangkat tangan, tapi rugi rasanya tidak memanfaatkan.